Oke, kalian ingin tahu berapa penghasilan atau pendapatan YouTuber dengan 500 subscriber dan 3.000 jam tayang atau 3 juta view video short? Simak video ini, jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham dan mengetahui berapa gaji YouTuber dengan subscriber dan jam tayang yang tersebut. Oke, let's go. Oke, teman-teman semua, sahabat YouTuber pemula dan yang lagi belajar nge-YouTube atau mau jadi YouTuber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Supatmin Tutor. Semoga kalian tetap semangat beraktivitas dan semangat ngonten. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing dan berbagi mengenai monetisasi yang baru di YouTube ini. Karena sekarang YouTube itu mengeluarkan opsi ya, atau pilihan bagi kalian yang ingin monet, yaitu bisa dengan monet 500 subscriber dan 3.000 jam tayang, atau 500 subscriber dengan 3 juta viewer video short. Nah, itu sudah bisa monet. Tapi monet yang bagaimana? Nah, ini yang perlu Anda-anda atau kalian ketahui ya, supaya tidak gagal paham. Ya, boleh senang, tapi boleh juga tidak. Tapi ya, lebih baik senang, nikmati apa yang diberikan oleh YouTube. Karena ini merupakan suatu kemudahan untuk Anda monet, walaupun monetnya mungkin yang tidak seperti yang kalian harapkan ya. Nah, begini guys. Jadi, yang dikatakan monet dengan 500 subscriber dan 3.000 jam tayang atau 3 juta video view video short itu adalah untuk monet yang mengaktifkan itu fitur pelanggan dan mengaktifkan fitur super chat, super tank, dan mengaktifkan fitur shopping ya, fitur untuk jualan. Jadi kalian bisa mempromosikan, jika kalian punya produk untuk dijual, bisa dibuatkan promosi di YouTube. Dan fitur-fitur, tiga fitur itu sebelumnya tidak bisa aktif kalau belum mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang atau 10 juta view video short. Nah, tapi sekarang sudah bisa aktif di saat Anda mencapai 500 subscriber, 3.000 jam tayang, dan atau 3 juta view video short. Jadi kalian sudah bisa menikmati penghasilan, walaupun itu bukan penghasilan dari iklan ya. Nah, jadi yang sudah monet dengan 500 subscriber dan 3.000 jam tayang atau 10 juta view itu sudah bisa monet, tapi hanya mengaktifkan fitur pelanggan. Pelanggan ini artinya dia berlangganan di channel Anda dengan membayar kepada Anda, maka Anda mendapatkan uang kan, atau duit, karena dia membayar. Nah, itu ada fitur gabung, fitur dan lain-lain. Jadi itu membayar berlangganan. Nah, beda dengan subscribe yang biasa itu. Kalau subscribe yang biasa kan gratis, tinggal ngeklik tombol subscribe. Nah, kalau ini beda guys, berlangganannya beda. Itu yang berlangganan, penonton itu membayar kepada Anda. Nah, gitu. Terus yang kedua, fitur super, ada super tank, ada super chat. Nah, kalau tank suka yang biasa itu kan kita tinggal klik tombol suka, gratis, tidak bayar penontonnya. Tapi kalau yang ini memberikan super tank itu membayar, yang menonton itu membayar kepada Anda. Misalnya Anda membuat
video seperti video saya ini, terus penontonnya suka, sangat suka, dan kebetulan dia punya uang atau dia orang kaya, mungkin sebagai tanda terima kasih dia memberikan uang kepada Anda, tapi melalui super tank atau super chat tersebut. Jadi bisa 20.000, bisa 100.000, dan sesukanya yang penonton mau berikan kepada Anda. Nah, itu artinya Anda sudah mendapatkan penghasilan. Tapi ini tergantung videonya ya. Kalau videonya memang merasa sangat membantu bagi orang tersebut, mungkin orang itu memberikan super tank. Dan yang ketiga ini adalah shopping ya. Nah, fitur untuk jualan. Jadi jika kalian punya produk apa, baju, topi, kaos dan lain sebagainya, bisa dipromosikan di YouTube itu, nanti ada yang membeli, kan Anda mendapat uang. Nah, begitu artinya monet dengan 500 subscriber dan 3.000 jam tayang atau 10 juta view. Nah, itu artinya Anda mendapatkan penghasilan dari penonton ya, bukan dari YouTube. Bukan bagi hasil dari YouTube ya. Nah, nanti lambat laun kan yang 500 itu naik terus 1000 sampai 1000. Terus jam tayangnya juga mungkin naik juga hingga 4000. Maka monetisasi Anda yang iklan itu akan aktif. Nah, monetisasi iklan itu iklan halaman tonton dan iklan feed short. Nah, ada dua. Jadi setelah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, Anda baru akan mendapatkan penghasilan dari iklan yang dipasang oleh Google dan akan mendapatkan bagi hasil dari iklan tersebut. Jadi sebelum mencapai 1000, Anda sudah bisa mendapatkan penghasilan, bukan mendapatkan ya, bisa. Bisa ini artinya kalau video Anda memang menarik, nah, mungkin ada yang memberi hadiah kepada Anda, mungkin dengan cara berlangganan, mungkin dengan cara memberikan super tank, super chat. Nah, berarti kan Anda mendapatkan penghasilan itu. Setelah mencapai 1000 dan 4000, baru iklan halaman tonton, itu iklan yang tampil di video panjang itu, yang durasi panjang. Nah, itu baru Anda akan mendapatkan penghasilan dari iklan tersebut. Terus yang kedua, iklan feed short adalah iklan yang tampil di antara video short. Nah, iklan ini kadang kita tidak sadar ya, apakah itu iklan apa memang video, karena sama-sama pendek, videonya pendek, iklannya pendek, jadi kita tidak sadar kalau itu iklan. Kadang kita, mana katanya ada antara video short dan video short lainnya ada iklan, ini kok tidak pernah ketemu, padahal kita nonton itu scroll kadang itu iklan, kita nggak sadar kalau itu iklan karena sama-sama pendek. Nah, gitu guys. Jadi tetap bersemangat ngonten, jangan pikirkan 500 atau 1000, yang penting buat konten yang bermanfaat. Insya Allah nanti akan ada video Anda yang direkomendasikan YouTube dan viral, dan itulah yang akan membuat channel Anda meledak, penghasilan Anda meledak. Oke, tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah saya ucapkan terima kasih, tetap pantengi channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.